Oke Mas Bro, sekarang kita lihat power supply kita. Nah ini dia. Sejak tadi jam 11 ya. Kita hidupkan dulu lampunya ini. Ini ada lagi, hidupkan dulu. Ah. Ternyata masih menyala Mas Bro. Nah, dia ada anti konslet itu juga ada, walaupun menyala sedikit ternyata tidak apa-apa ya. Tapi saya menggunakan kipas ini. Jadi bebannya adalah kipas dan LED. Ini hanya untuk uji coba beban saja ya. Jadi boleh menggunakan beban yang lain, bahkan untuk amplifier pun bisa. Oke. Jadi kesimpulannya menggunakan PCB perkabelan buatan sendiri ini untuk latihan ya, untuk menghafal sampai paham. Jadi sudah pasti aman dan mantap semuanya.